Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rahmadani Putri, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 4, semester 5. Di video ini, saya akan menampilkan hasil PPL 1 saya yang dilaksanakan di MTsN 1 Padang Sedimpuan. Baiklah, sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang MTsN 1 Padang Sedimpuan. Nah, MTsN 1 Padang Sedimpuan ini merupakan salah satu sekolah negeri yang terletak di Kota Padang Sedimpuan yang beralamat di Jalan Sutan Sori Padang Mulia nomor 27, Kecamatan Padang Sedimpuan Utara, Kota Padang Sedimpuan. Nah, dulunya di tahun 1958, MTsN ini bernama PGA atau Pendidikan Guru Agama yang memiliki jenjang pendidikan selama 6 tahun. Akan tetapi, di tahun 1979 dibagi menjadi dua, yaitu MTs dan PGA. Yang dimana PGA ini merupakan jenjang lanjutan setelah menyelesaikan MTs, yang memiliki jenjang pendidikan masing-masing selama 3 tahun. Nah, di awal berdirinya MTsN ini, dulunya kira-kira kelasnya terdiri dari 7 kelas, dan kira-kira gurunya terdiri dari 30 guru. Nah, tapi sekarang ini MTsN semakin berkembang, yang dimana jumlah kelasnya terdiri dari 33 kelas dan jumlah gurunya terdiri dari 72 orang guru dan 13 orang staff, yang dimana staff itu terdiri dari staff TU, satpam, kantin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu visi-misi dari sekolah MTsN 1 Padang Sedimpuan yang akan ditampilkan sebagai berikut. Adapun sarana dan prasarana di MTsN 1 Padang Sedimpuan yaitu sebagai berikut. Jumlah ruang kelas di MTsN 1 Padang Sedimpuan sebanyak 33 kelas, yang dimana kelas 7, 8, 9 terdiri dari 11 kelas. Adapun jumlah siswa dalam satu kelas kurang lebih terdiri dari 32 siswa, yang dimana pada kelas 7, laki-laki terdiri dari 130 siswa dan perempuan terdiri dari 222 siswa. Pada kelas 8, laki-laki terdiri dari 164 siswa, perempuan terdiri dari 188 siswa, dan kelas 9 terdiri dari laki-laki 155 siswa dan perempuan 197 siswa. Dan total keseluruhan siswa di MTsN 1 Padang Sedimpuan terdiri dari 1056 siswa. Ruang perpustakaan di MTsN 1 Padang Sedimpuan terdapat buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, serta buku referensi. Dan perabotan yang terdapat di perpustakaan MTsN 1 Padang Sedimpuan diantaranya ada rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca, kursi kerja, dan meja kerja untuk guru, lemari, papan pengumuman, dan selain itu ada juga media pendidikan yang terdapat di perpustakaan MTsN Padang Sedimpuan, yaitu TV. Dan perlengkapan lain yang ada di perpustakaan MTsN 1 Padang Sedimpuan yaitu tempat sampah, jam dinding, dan soket listrik. Ruang laboratorium IPA di MTsN 1 Padang Sedimpuan mempunyai peralatan yang cukup lengkap. Adapun perabotan yang terdapat di laboratorium IPA tersebut diantaranya kursi, meja peserta didik, lemari alat, dan lemari bahan. Adapun peralatan pendidikan yang terdapat di laboratorium IPA di MTsN 1 Padang Sedimpuan diantaranya yaitu mistar, jangka sorong, timbangan, globe, pipet, tetes, kerangka manusia, model tubuh manusia, dan masih banyak lagi. Adapun media pendidikan yang terdapat di laboratorium IPA tersebut diantaranya yaitu papan tulis, dan perlengkapan lain yang terdapat di laboratorium IPA tersebut diantaranya yaitu soket listrik, alat pemadam kebakaran, peralatan P3K, tempat sampah, dan jam dinding. Ruang pimpinan atau ruang kepala sekolah di MTsN 1 Padang Sedimpuan memiliki perabotan diantaranya kursi pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari, dan papan statistik. Adapun perlengkapan lain yang terdapat di dalamnya yaitu simbol kenegaraan, tempat sampah, mesin ketik atau komputer, brankas, dan jam dinding.
Ruang guru di MTsN 1 Padang Sidimpuan memiliki perabot di antaranya kursi kerja dan meja kerja yang terdiri dari 72 buah lemari, kursi tamu, papan statistik, papan pengumuman, dan perlengkapan lainnya terdiri dari tempat sampah, tempat cuci tangan, dan jam dinding. Ruang tata usaha di MTsN 1 Padang Sidimpuan memiliki perabot di antaranya kursi kerja, meja kerja, lemari, papan statistik, komputer, brankas, telepon, jam dinding, soket listrik, penanda waktu, dan tempat sampah. Tempat beribadah yaitu musola di MTsN 1 Padang Sidimpuan memiliki perabot di antaranya lemari dan rak. Adapun perlengkapan lainnya itu perlengkapan ibadah yang terdiri dari mukena, sarung, sajadah, dan Al-Quran. Adapun perlengkapan yang lainnya yaitu jam dinding, AC, sound system, dan kipas. Ruang konseling di MTsN 1 Padang Sidimpuan memiliki perabot di antaranya meja kerja, kursi kerja, lemari, dan papan kegiatan. Adapun perlengkapan lain di antaranya instrumen konseling, buku sumber pojok baca, media pengembangan, dan jam dinding, dan tempat sampah. Ruang OKS di MTsN 1 Padang Sidimpuan yang perabotannya terdiri dari tempat tidur, lemari, meja lemari, kursi, papan statistik. Adapun perlengkapan lain terdiri dari catatan kesehatan peserta didik, perlengkapan P3K, tandu, selimut, tensimeter, termometer badan, timbangan badan, pengukur tinggi badan, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan jam dinding. Jamban di MTsN 1 Padang Sidimpuan terbagi menjadi dua, yaitu jamban untuk guru dan jamban untuk peserta didik. Adapun jamban untuk guru terdapat dua, dan jamban untuk peserta didik terdapat dua jenis, yaitu untuk perempuan dan untuk laki-laki. Adapun perlengkapan yang ada pada jamban yaitu kloset, tempat air, gayung, gantungan pakaian, tempat sampah, dan cermin. Tempat bermain atau tempat berolahraga di MTsN 1 Padang Sidimpuan terdiri dari tiang bendera, bendera, peralatan bola voli, peralatan sepak bola, peralatan senam, peralatan atletik, pengeras suara, dan tape recorder. Baiklah, setelah penjelasan sarana dan prasarana sebelumnya, ada juga sarana dan prasarana lainnya yang terdapat di MTsN 1 Padang Sidimpuan. Adapun sarana dan prasarana tersebut sebagai berikut. Selain sarana dan prasarana sekolah, di video ini juga akan ditayangkan guru akid akhlak yang mengajar, serta adanya sesi wawancara antara saya dengan guru bidang studi akid akhlak tersebut, yaitu mengenai standar proses pembelajaran dan standar proses penilaian, serta bagaimana guru tersebut menerapkan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah terhadap pembelajaran. Nah, setelah itu, di video ini juga akan ditayangkan program semester, program tahunan, RPP, dan silabus, serta kalender pendidikan. Nah, berikut adalah tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Materi berikutnya adalah tentang syukur. Ya, apa itu syukur? Syukur. Ya, ini nanti akan dijelaskan. Pertanyaannya, apakah kalian hari ini sudah bersyukur? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya. Sekarang kita lihat syukur. Ya. Syukur definisinya menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata sakaro yang syukru syukron. Siapa yang tahu arti?
Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya manusia yang mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu kepadanya. Banyak sekali yang harus kita syukuri, termasuk nikmat kesehatan bisa hadir ke nikmat kesehatan, kesempatan diberi kesehatan. Ada manusia yang menciptakan Allah, dia jasmaninya sehat tapi rohaninya tidak. Maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bersyukur atau berterima kasih itu dilakukan dengan tiga cara. Nah, cara yang pertama, bersyukur itu dilakukan dengan lisan. Apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan lisan? Ya, mengucapkan alhamdulillah. Lisan itu artinya lidah, kalau dalam bahasa Arab artinya kita setiap mendapat kenikmatan, sama dengan si Anggi Umairo. Dan siapa yang itu yang tahu bahwa hari ini dia akan mendapatkan juara? Maka syukur yang pertama harus dilakukannya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kemudian syukur yang kedua dengan anggota badan. Ya, dengan anggota badan. Bagaimana cara bersyukur dengan anggota badan? Apa maksudnya bersyukur dengan anggota badan? Ya, ternyata bersyukur berterima kasih kepada Allah tidak hanya dengan cukup mengucapkan dengan alhamdulillah, tapi harus dengan anggota badan. Apa maksudnya dengan anggota badan? Artinya adalah iya, pengabdian kita kepada Allah. Percuma kamu hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kamu tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, tidak berpuasa, atau kamu tidak bersedekah, menyedekahkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang tidak mampu, atau kepada orang yang membutuhkan. Kira-kira apa lagi selain ini? Cara bersyukur kepada Allah. Dan setelah dengan anggota badan, ada juga dikatakan dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati artinya adalah siapa tadi yang menjawab bersedekah? Ya, jawaban kawanmu benar. Bersyukur dengan hati adalah dengan bersedekah. Ya, kalau kita mempunyai ilmu, maka bagaimana cara bersedekahnya? Ya, kita ajari kawan kita. Maka inilah materi kita tentang syukur. Sudah selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kalau kita menghitung kenikmatan dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita, tidak akan mampu kita menghitungnya. Lantas apa yang membuat kita malas untuk bersyukur? Ya, kita lalai dengan dunia. Jadi ibu harap karena kita sudah belajar tentang materi syukur, mulai hari ini marilah kita belajar bersyukur. Syukurilah nikmat. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada? Tidak. Ya, kalau tidak ada, itu tutup pertemuannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Berikutnya di rumah kamu mencari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan syukur. Kamu cari di dalam Al-Qur'an. Ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sekolah dari
pembelajaran itu kan ada, tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama ada perencanaan. Jadi dalam perencanaan itu, seorang guru harus membuat pembuatan RPP, rota, prosen, silabus, ya. Kemudian ada juga kriteria tuntasan minimal atau yang disebutnya KKM, ya. Terus yang kedua pelaksanaan. Ya, pelaksanaan itu seorang guru mengajar dimulai dari kegiatan pendahuluan. Itu termasuk di bagian pembukaan, penyampaian salam, ya. Kemudian ada persepsi namanya. Apa persepsi itu? Mengingatkan kembali pelajaran yang sudah lewat, ya. Kemudian dilanjut dengan penyampaian materi. Setelah penyampaian materi, baru diambilkan kesimpulan dan penutup. Setelah evaluasi, setelah pelaksanaan, maka dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan tiga. Ada yang berupa tunjuk kerja atau berupa hafalan ayat seperti itu, ya. Kalau di mata pelajaran agama, biasanya menggunakan hafalan ayat. Baru yang keempat nanti di bagian pengawasan. Baiklah, di video ini juga akan ditampilkan kegiatan pagi peserta didik di MTsN 1 Padang Serimpuan, yang dimana sebelum memasuki sekolah, setiap peserta didik akan diperiksa suhu tubuhnya dan disemprot disinfektan. Nah, setelah itu, maka akan diperiksa apakah peserta didik itu memakai masker, dan kukunya juga diperiksa, rambutnya untuk laki-laki juga diperiksa. Nah, setelah lulus, maka peserta didik tersebut akan diperbolehkan masuk ke dalam sekolah. Untuk di hari Sabtu, seluruh peserta didik dan juga guru akan melaksanakan senam pagi di sekolah. Nah, berikut adalah cuplikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
adalah dokumentasi antara saya dengan kepala sekolah, dengan WKM kurikulum, dengan WKM kesiswaan, dan WKM sarana dan prasarana, serta dengan guru bidang studi akidah akhlak berikut ini. Demikian video hasil laporan PPL 1 dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.